Islamic Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Alofi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-tawakkul ini dikatakan para ulama adalah jannatul art surga di dunia. Siapapun itu yang memiliki jannatul arti dalam dirinya, maka akan merasakan ketenangan yang begitu indah. Ia akan hidup dengan perasaan bahagia. Hatinya benar-benar lapang dan tidak ada kesempitan sama sekali. Antum semua bisa merasakan jannatul art ini. Antum semua bisa merasakan ketenangan yang sangat luar biasa ini. Bagaimana caranya? Dengan menyerahkan seluruh urusan antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sangat luar biasa sekali orang-orang yang memberikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah merasakan kesempitan dalam kehidupannya, ya, tidak akan pernah merasakan kegalauan, kegundahan, hati yang sangat sempit. Ya, dia menyalahkan suasana, menyalahkan apapun yang ada di hadapannya, tidak ada semuanya, bahkan. Saya tidak habis pikir ya, ada orang-orang yang memikul kehidupan dunia yang sangat berat ini sendirian. Padahal ia memiliki Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu atas segala sesuatu. Para pemirsa al TV yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat pertanyaan, ada yang bertanya, saya sudah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi saya masih memikirkan hal yang saya berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Apakah boleh? Jawabannya, memikirkan hal yang kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Ada pemikiran yang positif, yakni kita ketika sudah uh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki khutbah, memiliki rencana yang jelas dan kita husnudzon sama Allah. Adapun hal ini, maka tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah Ketika seseorang sudah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ia memiliki pikiran negatif ia tersibukan dengan pikiran negatif tersebut. Ia berpikir, bagaimana kalau seandainya seperti ini, seperti itu, dia khawatir dengan khawatir, eh, khawatir yang berlebihan, maka ini jangan. Lalu orang yang bertanya tadi bertanya lagi, bagaimana caranya saya meninggalkan pikiran negatif tersebut, sedangkan saya ton terus menerus mengganggu saya. Nah, ini menjadi alasan klasik eh, yang diutarakan oleh beberapa orang. Mereka berpikir bahwa kehidupan mereka itu dikendalikan oleh setan. Jangan-jangan antum semuanya berpikir seperti itu. Jangan-jangan kita berpikir apakah setan itu dapat mengendalikan kita sebagaimana kita mengendalikan mobil? Jawabannya tidak. Setan hanya bisa membisiki kita, mengajak kita. Coba kita dengar pengakuan setan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim menjelaskan tentang khutbah setan nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala syaitanu lamma qudhiya al-amr." Syaitan berkhutbah berkata ketika sudah para manusia semuanya sudah dihisab. "Inna Allah wa'adakum wa'dal haqq, wa wa'adtukum haq, wa wa fa akhlaftukum." Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Aku pun menjanjikan kepada kalian suatu janji, tapi aku mengingkari janji itu. Wa wa'adukum fa'akhlaftukum. Ma kana liya'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li, kata syaitan. Aku tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap diri kalian. Aku hanya menyeru, aku hanya mengajak. Fastajabtum li. Tapi kalian yang menurutiku, kalian yang mau mengikutiku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan diriku, tapi salahkanlah diri kalian masing-masing. Ma musrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian semuanya tidak bisa menolongku. In, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku kata syaitan mengingkari bahwa kalian semua telah menjadikanku sekutu Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Inna zalimina lahum alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka adab yang sangat pedih. Subhanallah. Syaitan berkhutbah kepada para pengikutnya dan mencampakkan mereka. Orang-orang yang, yang menyangka bahwa syaitan yang mengajak mereka itu dapat mengen, mengendalikan diri mereka, dicampakkan sama syaitan, tidak. Aku hanya menyeru, aku hanya mengajak, dan kalian yang mau mengikutiku. Itu artinya bahwa syaitan itu tidak punya kekuasaan apapun atas diri kita semuanya. Artinya, keputusan semuanya penuh berada di tangan kita masing-masing. Syaiton paling jauh, mereka hanya bisa mengajak saja, membisiki. Kamu tidak bisa mendapatkan taufik, kamu tidak bisa menjadi orang yang baik, kamu tidak bisa menjadi khusyuk, engkau tidak bisa, engkau tidak bisa. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh syaiton. Itulah bisikan-bisikan syaiton terhadap diri kita. Dan syaiton tidak mau, tidak mau kita tahu bahwa sepenuhnya keputusan itu di, ada di tangan kita, syaitan tidak mau kita tahu hal tersebut. Oleh karena itu syaitan terus membisiki, 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 engkau tidak bisa, engkau tidak bisa, engkau tidak bisa. Para pemirsa Alofi TV yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah antum mana kuncinya, apa kunci yang jadi inti dari pembahasan kita saat ini? Yang jadi inti dari pembahasan kita saat ini adalah yang jadi masalah, adalah kita sudah menyerahkan diri kita kepada syaitan sebelum kita melawannya. Kebanyakan di antara kita, ketika syaitan membisiki sesuatu kepadanya, dia menurutinya dengan semudah itu. Ia menyerahkan dirinya, ia kalah sebelum berperang. Syaitan membisiki engkau tidak bisa, engkau tidak bisa. Ia berkata, iya benar juga. Saya tidak bisa, saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa beribadah kepada Allah. Saya tidak bisa menjadi orang yang baik. Ia kalah sebelum berperang. Ini yang jadi masalah. Dan syaitan mengombang ambing dirinya dari dalam dirinya. Padahal syaitan tidak bisa apa-apa, hanya membisiki saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna kaidah syaitani kana doaifat. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Tapi yang jadi masalah, sekali lagi, kita sudah menyerah duluan sebelum melawan bisikan syaitan itu. Iya, hanya bisikan. Sebagaimana misalnya kita ke, ke, sedang di rumah, ada yang manggil kita untuk kita bermain. Fulan, ayo kita bermain. Kita bisa saja menolak orang tersebut. Tapi bayangkan ketika dia tanpa menolak, dia langsung datang kepada orang tersebut, ayo kita bermain. Begitulah permisalan orang-orang yang sudah kalah duluan sebelum melawan syaitan. Para pemirsa al TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada permisalan yang membuat kita semuanya mengaku. Misalnya ada seseorang yang duduk termenung selama satu jam, memikirkan hal-hal negatif tadi. Taf, uh, tafkir as-salbi, memikirkan hal yang negatif. Tiba-tiba ada seseorang datang berkata kepadanya, ya akhi, engkau hanya perlu duduk satu jam, tidak memikirkan hal negatif apapun satu jam saja, engkau bebas melakukan apapun, misalnya engkau ingin menulis teka-teki dan sebagainya macamnya, silahkan. Tapi satu jam tidak ada pikiran negatif sama sekali. Nanti saya akan memberikan antum fulus uang 10 juta. Kira-kira bagaimana pendapat antum? Apakah antum sejam, dalam waktu sejam antum masih ingin memikirkan pikiran negatif tersebut? Jawabannya pasti tidak. Sejam 10 juta. Tapi yang kita hadapi ini bukan uang. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mahal daripada bumi dan seisinya. Tidakkah Allah lebih berhak untuk melihat kita tidak berpikir negatif? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rob semesta alam yang memiliki segala sesuatu. Oleh karena itu, para pemirsa al TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mau selama ini antum telah terjebak dalam tipuan syaitan, antum terjebak dalam perangkap syaitan, antum melepaskan diri, antum. Antum itu di antum kekuasaan diri antum sepenuhnya milik antum sendiri. Mulai saat ini ambil setir antum, jangan mau disetir oleh syaitan. Antum kendalikan diri antum sehingga antum semuanya mendapatkan jannatul art, surga dunia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.